Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama kami channel XX Sutan. Selalu ada waktu untuk berbagi. Oke, untuk kali ini coba kami ingin memberikan 3 tip atau 3 cara mengasah pisau stainless yang selalu tumpul dan tumpul. Semoga ini tutorial yang menjadi tutorial yang sangat luar biasa, bermanfaat bagi kita semua. Oke, gimana keseruannya? Kita lihat dulu untuk yang selanjutnya. Oke, untuk yang pertama kali, seperti untuk zaman modern sekarang yang biasa dibeli asahan yang seperti ini. Asahan ini memang bisa dipakai, tinggal kita main tarik-tarik aja seperti ini. Memang dia tajam, cuman ini tajamnya kasar dan dia akan cepat tumpul kembali. Ini untuk langkah pertamanya, untuk tutorial pertamanya, yaitu pakai asahan yang beli seperti ini. Ini juga tajam. Itu untuk trik atau tip yang pertama. Semoga jika ini juga tip yang sangat luar biasa, cuman tip ini tumpul pisaunya akan lebih cepat. Ini khususnya untuk pisau stainless ya, untuk pisau stainless. Oke. Untuk tip atau cara yang kedua, dia hasilnya akan lebih halus dan tajamnya juga semakin bagus, tidak kasar, yaitu dengan cara memakai amplas. Nah, amplas ini amplas yang halus, jangan amplas kasar, dan juga pakai amplas besi, jangan amplas kayu. Lalu bagaimana caranya, cara mengamplasnya atau cara mengasahnya? Kita kasih aja air ya. Amplas ini kita kasih air, tujuannya supaya pisau itu tidak terasa panas ya. Karena kalau dengan panas ini akan mempercepat untuk tumpul. Kemudian pisau ini kita gosokkan seperti ini, searah saja, jangan di arahnya bolak-balik, karena kalau di arah yang bolak-balik itu akan membuat pisau ini kurang begitu tajam ya. Seperti ini. Setelah itu kita balik lagi, kita balik seperti ini. Nah, ini akan menghasilkan lebih bagus daripada asahan yang kita beli tadi. Ini. Jadi tidak perlu memakai pasta ataupun odol yang kita buat ya. Nah, ini tip atau cara yang kedua. Ini hasilnya akan lebih halus juga, cuman masih belum mantap. Ini tip atau cara yang kedua, dan ini juga lebih tajam, cuman hasilnya lebih halus dia ya. Nah, itulah tip yang kedua. Oke, bagaimana tip yang ketiga? Untuk tip yang ketiga itu tidak mengalahkan dari tip pertama dan tip kedua, yaitu memakai batu asah seperti ini yang biasa banyak sekali dijual di pasaran. Terus untuk tip yang ketiga ini caranya gimana? Caranya tetap kita kasih air seperti ini dulu sebelum kita asah. Nah, tetap kita asah. Memang kalau untuk batu asah ini kita bawa mundur, maju mundur seperti ini tidak ada masalah, dengan catatan harus dikasih air, karena air ini membuat dingin, jadi pisau ini tidak panas. Dan cara ini hasilnya akan lebih bagus, lebih halus, dan juga tajamnya lebih lama. Karena kalau pisau stainless itu mau disepuh, mau dibakar, mau diapapun, tetap hasilnya sama. Karena stainless tidak bisa disepuh seperti besi-besi ataupun pisau-pisau yang asli dari besi atau baja. Cuman keuntungannya pisau stainless ini tidak berkarat,
itu aja untuk keuntungannya. Nah, inilah untuk tip ketiga, dan nanti kita buktikan ya kebenarannya apakah memang benar tajam apa tidak. Kita lihat nanti. Ini tip yang ketiga. Oke, setelah kita asah, kita tes dulu ya. Kita coba dulu memang benar tajam atau tidak. Karena hasil dari mata pisau ini lebih halus. Dan bagaimana? Coba kita tes saja dengan mengiris kertas dengan cara seperti ini ya. Kita lihat ini. Ternyata di sini lebih tajam. Bisa teman-teman lihat gitu ya. Nah, dia lebih tajam. Ya, lebih tajam. Oke, terima kasih kawan-kawan atau saudara-saudaraku semua. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa berguna. Selamat mencoba, semoga sukses. Salam sehat dari kami. Ek Sultan selalu ada waktu untuk berbagi. Oke, terima kasih. Akhirussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.